Jadi gini, Bu. Iya. Tadi sore adik ditemukan tewas terbunuh, Bu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Jemput di mana, Mbak? Sesuai titik ya, Pak. Cepat ya. Oh, siap, Mbak. Siap. Gak ada yang ketinggalan kan? Mudah-mudahan. Nanti saya telepon kalau ada perlu. HP-mu jangan sampai mati ya. Iya. Ovar. Sayang, jangan ikut ya. Ibu mau ke rumah sakit. Ya? Mau ikut. Ovar di rumah aja ya. Sama bapak ya main ya. Ikut. Ovar, Ovar. Yuk, sama papa yuk. Ya? Oh, bentar kok ya. Ayo. Ovar, ayo, bentar lah. Tolong sampaikan sama sopirnya. AC-nya dimatikan, saya papa kedinginan. Pak. Ya, Mbak. AC-nya bisa dimatikan. Oh. Saya mendingin. Siap, Mbak. Oh ya, Pak. Setelah dari rumah sakit, bisa antar saya kembali ke rumah yang tadi? Oh, bisa, Mbak. Oke, tarifnya disesuaikan aja ya. Aman, Mbak. Susah kayak gini, bawaannya. Saya suka ibu, Om. Tidak tega minta lebih. Bisa jalan sekarang. Oh, siap, Mbak. Om, saya duluan ya. Iya. Silakan, Mbak. Halo. Iya, halo. Iya. Ada calon korban. Kamu siap-siap ya. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, siap. Bapak butuh biaya 15 juta untuk dana operasi. Kamu bisa usahain gak siang ini? Iya. Aku juga mau ke rumah Naya. Sempat aku bisa dapat pinjaman di sana. Kita ke jalan Arwah Pala dulu ya. Gak usah ke rumah yang tadi. Oh, baik, Mbak. Mbak, punya uang pas tidak untuk ongkosnya? Oh, tunggu saya cek dulu. Punya tidak, Mbak? Oh, ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Thank you.
Pak. Iya, Mbak. Enggak jadi. Mbak, minta izin. Saya angkat telepon dulu ya. Oh, silakan, Pak, silakan. Pagi, Pak. Saya penumpang Bapak tadi malam. Pak, HP saya tertinggal di mobil Bapak. Minta tolong diantarkan ya. Oh, maaf, Bu. Saya belum sempat periksa. Nanti saya cari lagi ya. Soalnya saya sedang nyetir. Iya, Pak. Tolong, Pak, ya. Soalnya banyak data penting saya di HP. Permisi, Mbak. Lihat HP tidak di kursi belakang? Nggak ada, Pak. Aduh. Kalau di lantai? Nggak ada juga, Pak. Aduh, celaka. Kenapa ibunya nggak suruh miss call HP-nya aja? Iya ya, kenapa dia tidak miss call aja ke nomornya? Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Mbak. Aduh, pagi-pagi sudah masalah. Cari aja dulu, Pak. Kali aja terselip. Iya, Mbak. Eh, Fok, kamu dari mana? Aku dari rumah sakit, Nay. Bapak tiba-tiba masuk rumah sakit tadi subuh. Nay, kita boleh ngobrol dalam nggak? Ayo, ayo masuk. Jadi Bapak sakit apa, Pop? Jantung, Nay. Penyempitan pembuluh darah. Siang ini harus dioperasi. Dan biayanya cukup mahal. 15 juta. Astagfirullah. Terus. Nay, kamu ada simpanan gak? Kalau ada, aku mau pinjam dulu. Ada sih. Cuma apa, Nay? Uangnya mau saya pakai lusa. Kamu pegang ini dulu sebagai jaminannya. Ini HP siapa? Itu HP suami aku. 15 juta ya? Iya. Ya udah. Tapi lusa balikin ya. Makasih, Nay. Rekening kamu berapa? Saya transfer ya, soalnya saya nggak ada cash sebanyak itu. Aku kirim di WA aja ya. Udah. Makasih banyak ya, Nay. Gimana, Pak? HP-nya udah ketemu belum? Belum, Mbak. Ini ibunya menelepon terus. Saya bingung mau jawab apa. Oh. Kalau misal HP-nya nggak ada di mobil Bapak, ya nggak usah pusing sih, Pak. Saya khawatir dia melapor ke kantor, lalu akun saya ditutup. Saya jadi nggak bisa cari uang lagi, Mbak. Tapi kan masih banyak kok kerjaan di luar sana. Hari gini cari pekerjaan susah, Mbak. Cuma akun ini yang menghidupi saya dan keluarga saya. Oh, gitu ya. Ya juga sih. Far, Bapak mandi. Masuk dulu yuk. Ya mau, apa mau main sini?
Udah, tapi jangan keluar ke jalanan ya. Oke. Adek. Bapak di mana? Tante boleh masuk ya? Tante disuruh jemput adek. Tante temannya ibu. Adek ibu ikut tante ya? Bapak ada tamu. Bapak. Ayo, ayo saya. Bapak ada tamu. Ayo. Ayo. Nanti kita ketemu ibu ya. Loh, Pak, kok kita berhenti? Saya pusing. Maksudnya? Saya mau ngopi. Loh, terus saya gimana? Kalau bisa, Mbak temani saya dulu. Tenangkan pikiran dan perasaan saya. Udah deh, Pak. Saya turun di sini aja. Pak, bisa bukain pintunya nggak? Saya mau HP ibu itu tadi. Kamu kembalikan. Kalau tidak, saya ambil paksa. HP apa? Gak usah pura-pura bego kamu. Nih, lihat ini. Gak usah dibahas. Mana HP itu? Mana? HP-nya sudah ada sama teman saya. Sekarang saya mau kamu telepon temanmu, suruh dia datang ke sini. Sekarang. Untuk apa? Gak usah banyak tanya. Sekarang. Awas ya. Ada apa lagi, Pop? Gimana bapakmu? Sudah dioperasi? Belum, Nay. Terus? Bapak masih butuh dana sekitar 10 juta. Ya Allah. Untuk apa lagi, Pop? Habis operasi, Bapak lanjut cuci darah. Suamimu gimana? Udah gak tahu dia di mana. Nay, kamu bisa bantu nggak?
Silakan, Mbak. Awas. Cantik juga temanmu ya. Apa maksudmu? Saya jadi bingung. Pilih kamu atau dia? Sinting kau ya. Jaga mulutmu. Kamu lihat ini. Alvar, di mana dia? Dia akan baik-baik saja selama kamu tidak macam-macam. Kamu suruh temanmu siapkan uang 100 juta sekarang. Tapi tidak bisa, gimana? Kalian berdua akan saya bunuh. Saya usahakan. Silakan, Mbak. Loh, Pop, kok kamu nangis? Bapak naik, Bapak makin parah. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Uangnya sudah saya tarik 10 juta kan? Iya, Nay, makasih. Iya. Pak, jangan sekarang. Baik, Mbak. Bagus.
Ada apa ini? Gak ada apa-apa. Kenapa ada perempuan di dalam? Ini bukan urusan kamu. Ya. Ya. Cari siapa? Dengan Ibu Adit, ya? Ya, saya sendiri. Saya temannya Adit, Bu. Oh iya, Adit lagi keluar, belum pulang. Ibu sudah dapat kabar, Bu? Kabar apa? Jadi gini, Bu. Iya. Tadi sore, Adit ditemukan tewas terbunuh, Bu. Oh, kasih ya. Yuk, kasih dulu. Terima kasih, Bu.